puas hati bahwa adanya keperluan mengeluarkan proklamasi darurat bagi membolehkan ordinan dimasyhurkan di bawah pasal 2B perkara 150 bagi memperuntukkan kuasa-kuasa perlu untuk mengekang dan menghalang daripada berlakunya penularan wabak COVID-19 dengan lebih serius di negara ini. Dah lah oi. Kaya-kaya dah. Rehat-rehat kek lah. Dua halu.
kat Malaysia ni katolik yang paling banyak naik mahkamah saya lah. Saya juga pencen antara katolik yang sebarang sendiri buang macam keluar majalah hujan. Bila buat majalah hujan, kita bos kita punya. Memang kita dapat banyak, tapi saya tanggung banyak juga. Sebab dia kata yang tak puan, saya dapat sini, saya ni tak bersama.